Di sejumlah wilayah Indonesia terjadi aksi demo besar-besaran sopir truk terkait dengan aturan baru 2023 Zero Odol. Ribuan sopir truk melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 22 Februari 2022. Adapun demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk penolakan terkait adanya kebijakan pembatasan truk over dimension overloading alias odol. Para pengemudi yang tergabung dalam paguyuban sopir truk ini juga menolak semua bentuk sanksi yang diberikan pemerintah, seperti halnya penilangan dan normalisasi atau pemotongan bodi truk. Dilansir dari regionalkompas.com, Korlap Aksi Supriyanto mengatakan aturan odol akan berpengaruh terhadap dirinya sebab para sopir truk khawatir tidak bisa bersaing jika harus menggunakan kendaraan yang berkapasitas kecil. Pada momen tersebut beredar pula video sederet kejadian aksi para sopir truk saat berdemonstrasi. Salah satunya menggoyangkan mobil patroli polisi hingga akhirnya menghindar dari kerumunan massa. Nampak dalam video yang diunggah akun Instagram @romansasupirtruck Selasa 22 Februari 2022, terlihat sejumlah sopir truk bersama menggoyang-goyangkan mobil patroli. Seorang polisi pun dibuat tak berkutik dan hanya melihat aksi para sopir ini hingga akhirnya mobil pun mundur dan pergi dari kerumunan massa.